Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di comment, and di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel, enjoy my video, don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free, guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much. I really appreciate that. Hey guys, aku hari ini mau bikin vlog. Mau nge-review makanan sekaligus mukbang. Mau review apa dan mau mukbang apa? Check this out. Today I'm going to make another vlog, but I'm going to make review food and also doing some mukbang. Okay, what I'm going to review, check this out. Guys, ini adalah here and ini ya McDonald's ya. Datang dengan packaging kayak gini. Ini kayaknya mungkin packagingnya gini nih. Sudah include kali ya untuk paper bag yang kayak model begini, karena kayaknya sih gue nggak kena charge lebih ya. Okay, kita unboxing. Okay, ini dia paketnya. East and West Burger. Kita buka paketnya, ada anduk juga. Okay, ini dia packagingnya. Sini satu. Ini okay. Ini gua nggak tahu ini isinya East atau West, tapi yang jelas kayak gini. East and West, taste of the world. Ya, kayak gini ya packagingnya. Okay. Nah, ini dia satu. Ini ininya ya. Satu lagi ya. Okay, kayak gini. Modelnya ya, packagingnya. Okay. Kita buka ya packagingnya like this. Ini masih kerap dengan baik. Ini juga yang satu masih kerap dengan baik. Oke, kita buka satu-satu. Gue gak tau yang mana ikan yang wes ya. Oke, ini kayaknya yang wes ya. Ini yang wes. Bentar guys. Kalau ini yang ini yang east. Okay. Ini yang east karena ada tuh ada egg-nya. Ini yang lebih ke west ya, west. Okay. Nanti kita cobain ya. Sorry ada suara ondel-ondel di luar. Oke, ini ya kita cobain yang west dulu ya. Ini yang west saat kita buka. Ada onion ring, ada onion-nya. Oke. Ini ada onion-nya nih. Nih. Ini kayaknya egg-nya ya. Terus ini ada keju-kejunya nih. Terus ini ada patty-nya. Oke. Kita cobain tanpa pakai saus sambal. Okay, kita cobain ya yang West Burger McDonald. Ya enak sih rasanya. Tunggu. Telurnya yang ini nih, kuning-kuning ini nih. Sorry, telurnya fluffy.
patty-nya enak. Rasa sausnya juga enak. Ada hint black pepper yang kuat. Is burgernya ini. Kita mukbangnya sekalian. Harga di luar lagi ada bukan tanjidor. Lagi ada itu kan apa, ondel-ondel. Oke, kita makan lagi. Ini kan namanya apa ya, burger onion and stew, nggak salah ya, gue lupa namanya. Enak, ngenyangin. Harusnya gue beli paketan kayak ini, satu burger Gis atau satu burger West, bersama minumnya ada ginger ale fish dan potato, french fries I mean. Cuman ya french friesnya sih nggak usah di review sih, udah pasti french fries yang McDonald's tuh is the best sih. Ginger ale fishnya gue kurang suka sih sebenarnya, karena itu ginger gitu ya, gue lebih suka fruity. Oke, kita makan lagi. Ini worth to try sih guys, enak banget. Cuman burger kayak gini nih musiman ya, seasonal. Tastes good, seriously. Nanti kita akan bahas harganya ya. Enak. Onion-nya itu tuh caramelize ya nih. Well, caramelize. Kita makan santai ya, bukan makan gagas. Ini black peppernya banyak kenyang. Ini kenyang gak ya? Cuman gue belum makan dari pagi. Oke, bentar. Abis ini kita lanjut ke yang East Korean burger ya. Few moments later. Guys, mari kita review untuk yang East burger. Aduh, mantapkan ini. Wait. Oke. Ini isinya ada, wah, what is this? Oh, ada isinya ada ini seaweed atau nori. Terus ini yang putih-putih. Nah, ini ada norinya ya. Yang paling atas. Terus ini yang putih-putih ini telur. Terus ada patty-nya juga di bawah. Ada sausnya juga. Enak. Duduk. Ini saus apa, gochujang tuh ada sausnya ya. Oke, kita mulai. Kita coba mukbang burger yang East. Kayaknya lebih enak yang East deh nih. Oke guys, ini burger yang East. Kita mulai mukbang. Hmm.
lebih enak yang is pedes. Telurnya enak. Sausnya itu pedes. Dan ini hanya unik karena ada seaweednya ya nih, yang hitam-hitam nih. Enak. Sudah ada. Sesaminya, white sesame and black sesame seed. Lebih enak yang is. Gua lebih rekomen yang is daripada yang west. Yang west rasanya biasa aja. Enak sih tapi biasa aja. Yang is itu enak rasanya lebih rich, lebih enak lah. Karena ada pedes-pedesnya ya, jadi gak bosen. Kalau yang west itu tadi hanya enak tapi ya B aja. Kalau west itu kenapa gue bilang B aja? Karena di kalau di compare sama yang east, makanya west itu hanya B aja. Tapi kalau makan sendiri gak di compare sama yang east, ya si west enak. Tapi kalau di kamar yang is, si West biasa aja. Karena yang is ini rasanya unik karena ya itu ada seaweednya, dan seaweednya itu, rumput lautnya itu keblend dengan baik dengan sausnya itu, makanya jadi enak. Dan telur di burgernya ini membuat burgernya ini taste-nya lebih creamy tanpa harus pakai mayones. Banyak kali tangan gua. Oke guys, udah selesai, gua mau cuci tangan dulu ya. One eternity later. Okay guys, gue tadi pesan McDonald itu lewat Shopee Food. Yang is itu namanya beef spicy Korean burger with egg, harganya Rp46.000. Terus yang West burger itu namanya beef onion stew and egg burger, harganya sama Rp46.000. Nah ini struk pembelanjaannya ya guys, gue pesan dari McDonald's Lenteng Agung, sama kayak yang di Shopee Food. Satu beef spicy Korean egg-nya Rp46.000 dan satu beef onion stew egg-nya Rp46.000 juga. Ternyata paper bag-nya kena charge Rp4.500, gue pikir free, ternyata tidak. Okay guys, intinya sih edisi burger edisi Taste of the World nya McD, which is West Burger and East Burger, dua-duanya enak, literally dua-duanya enak. Tapi kalau boleh di compare lebih enak yang mana, kalau gue sih lebih suka yang East ya, yang Korean gue lupa namanya, kita lihat ininya dulu ya. Lebih enak yang East Burger, yang Korean spicy beef spicy Korean egg. Jadi kayak yang Korean burger itu ada dua macam ya, ada yang beef, ada yang chicken patty-nya. Tapi gue lebih suka yang beef sih daripada yang chicken ya. Dan lebih murah juga yang beef daripada yang chicken. Literally kenapa gue lebih suka yang East, yang versi East Burger, karena
dia itu enak, pedes. Nah, itu dia pedes, tapi karena pakai seaweed atau pakai nori dalamnya, jadi rasa pedesnya itu kecampur sama nori itu blended very well gitu loh, enak banget di lidah gue sih. Dan ada pakai egg juga kan, pakai telur kan, telur mata sapi gitu, jadi itu lebih creamy dan ada sedikit mayonesnya juga deh kayaknya. Dan dia punya sambal atau punya saus itu mungkin gochujang kali ya, pedes soalnya. Yang jelas sih lebih di lidah gue lebih cocok ya yang East Burger daripada yang West, karena yang West itu juga enak tapi nggak terlalu pedes ya, mungkin sesuai sama lidah masing-masing ya. Mungkin kalau orang bule itu memang kan nggak suka pedas, jadi dibuat versinya jelas untuk yang West Burger tidak pedas, karena orang bule kan jarang suka pedas ya. Sementara orang Asia atau orang Timur itu kan lebih suka pedas ya lidahnya ya. Mau itu orang Korea, mau itu orang Indonesia atau orang apapun, kalau orang Asia aja kebanyakan mereka lebih bisa lidahnya tuh lebih bisa mentolerir rasa pedas gitu ya. Apalagi orang Indonesia gitu. Jadi makanya kalau menurut gue lebih enak yang East Burger, karena itu rasanya lebih rich, lebih flavorful, lebih unik rasanya. Kalau yang West Burger tuh buat gue sih ya so-so lah gitu loh, rasanya enak tapi gak special sih kalau di lidah gue ya. Kalau yang East Burger tuh rasanya special dan unik gitu guys. Okay, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next vlog. Bye. Thank you for watching my video anyway. Okay, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah.